Diketahui di sini fungsi y sama dengan gx ya. Nah, seperti gambar berikut ditanyakan adalah daerah hasil fungsi. Daerah hasil itu acuannya adalah nilai y-nya. Sehingga kita lihat di sini nilai y-nya. Nilai y-nya memulai dari berapa? Jadi yang dilihat adalah dari tanda lingkaran ini ya. Tanda lingkaran ini kita mulai nilai y-nya adalah dari min 1. Min 1 arahnya kemana? Arahnya ke bawah. Karena arahnya ke bawah, berarti nanti nilai y-nya adalah kurang dari. Sehingga di sini bisa kita tentukan daerah hasil fungsinya, ya, fungsi y sama dengan gx itu adalah berapa? Sama dengan y sedemikian sehingga nilai y-nya kurang dari min 1, di mana y-nya anggota bilangan real. Gitu. Jadi, ingat, kalau daerah hasil acuannya adalah nilai nilai y.